lu bisa bebas berekspresi, bebasin pikiran jiwa lu yang lagi suntuk. Ya, walaupun terkadang skate jadi pelarian dari sebuah masalah, tapi ya ini obat yang paling ampuh sih menurut gua, karena lu bisa bebas dan gak terikat sama apapun. Gua nge-skate dari kelas 3 SMP, banyak banget sih yang gua dapetin dari skate, terutama pertemanan, homies-homies, kayak ya lu cek spot bareng, terus juga seru-seruan bareng. Di situ sih menurut gua ada sebuah cerita dan suka dukanya. Yang kedua kayak kepuasan ketika lu ngulik suatu trik, lu sabar, lu jatuh-jatuhan. Ya pas lu dapet, ya itu kepuasan tersendiri dalam diri lu yang gak bisa didapat sama orang lain sih menurut gua. Sampai ada satu hal sih yang menurut gua unik. Dari SD tuh gua gak pernah yang namanya dapat prestasi, tapi ketika gue kenal skateboard, gue ya dapat sih prestasi kayak juara 1, 2, 3 gitu. Ya walaupun itu pada masanya sih. Skate itu bisa dibilang passion gue. Ya walaupun gue nggak jago-jago amat, at least gue nggak poser ya kan. Gue bakal jalan terus di skate sampai kapanpun, karena skate udah ngenalin gue ke secara luas. Itu pertemanan, terus videografi, ya pokoknya itu semua karena skate. Pokoknya sekarang kalau lu nggak nge-skate sama teman-teman lu, ya lu buang-buang waktu sih men, karena itu yang ngebuat kenangan di sisa hidup lu. Apapun urusan lu, ya itu urusan lu, tapi sekarang bersenang-senang sama teman lu, karena itu yang membuat lu jadi diri lu sendiri. Halo skateboarding.